Halo sobat semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi bersama saya di TH Channel Official, channel yang membahas tutorial Android, tutorial YouTuber pemula, dan juga berbagi tutorial cara-cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal tentunya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan lagi tutorial atau memperkenalkan sebuah website penghasil uang, dan ini merupakan website Shotlink ya. Nah, ini khusus buat kamu pemain Shotlink, dan jika kamu ingin mencoba bermain di website Shotlink tetapi belum paham bagaimana caranya, di video-video saya banyak sekali membahas tutorial cara main Shotlink untuk mendapatkan uang dari internet tanpa modal, tanpa deposit sepeser pun. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke websitenya. Oke sobat semuanya, minimal penarikan dari website ini hanya $1 saja ya. Dan ini bukti pembayaran hari kemarin, yaitu tanggal 21 September 2022. Dan website ini tentu saja sudah terbukti membayar. Untuk link pendaftarannya akan saya sediakan di kolom komentar yang saya sematkan ya. Oke, pertama-tama kita harus mendaftar dulu atau membuat akun di website ini ya. Nah, untuk membuat akunnya di sini kita klik garis 3. Kemudian kita klik yang menu paling bawah yaitu sign up. Nah, di sini silahkan membuat username, kemudian masukkan alamat email yang aktif, membuat password, dan terakhir mengulangi password. Nah, setelah semuanya diisi kita klik ini centang ya. Ini untuk persetujuannya. Kalau sudah diisi semuanya kita klik register. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal login saja. Nah, setelah kamu mengisi semua kolom ini dan klik register, kamu akan dibawa ke halaman seperti ini untuk login atau masuk ke akun kita. Untuk loginnya bisa menggunakan username ataupun alamat email beserta password yang sudah kita buat di saat pendaftaran tadi ya. Setelah itu kita klik centang saya bukan robot. Kemudian kita klik sign in. Nah, maka kita akan masuk ke akun kita ya. Dan saya baru mendaftar tadi siang dan baru mendapatkan 2 view ya, atau 2 kunjungan. CPM-nya bisa dilihat di sini $3,5 atau setara dengan 50 ribuan. Untuk cara kerjanya sama saja seperti Shotlink lainnya. Di sini ada create new link. Jadi kita ambil link atau cari link dari YouTube, dari blog, ataupun dari manapun, yang penting kontennya bukan konten yang melanggar ya. Nah, contohnya saya akan mengambil link grup Telegram. Sekalian jika kamu ingin bergabung dengan grup Telegram saya, silahkan. Membernya sudah 1427 dan setiap detiknya bertambah. Oke, saya akan salin dulu linknya. Dan grup ini adalah grup untuk share link seperti Shotlink dan aplikasi-aplikasi penghasil uang, cari referral kayak gitu ya. Oke, saya sudah menyalin link grup Telegramnya dan saya akan tempelkan di sini. Dan simak videonya sampai selesai, saya akan membagikan juga tutorial cara melewati linknya. Nah, setelah kita memasukkan linknya di sini, misalkan link YouTube ataupun link website, link download aplikasi ya, biasanya yang banyak pengunjungnya. Langsung saja kita klik shorten. Di sini kita akan diberikan link yang sudah dipersingkat, yaitu trytolink.com yang ini ya. Di sini ada menu salin atau copy, ataupun kita bisa blok saja seperti itu. Kemudian kita klik salin. Kemudian kita bagikan link yang sudah kita salin barusan ya. Linknya yang sudah dipersingkat kita bagikan ke teman-teman kita, baik itu ke WhatsApp, ke Facebook, ke Telegram, dan saya sarankan menggunakan WhatsApp atau Telegram saja ya. Nah, di sini kita tambahkan kata-kata yang menarik ya. Semisal kita menggunakan link download, kita tambahkan kata-kata yang menarik. Misalkan ini contoh aja ya. Ataupun kita
menggunakan link yang berbau-bau dana kaget. Misalkan kita tambahkan saja seperti ini, kata-katanya dana kaget, kemudian kita sertakan linknya, selanjutnya kita kirimkan. Oke, untuk cara melewati linknya seperti ini ya, kita klik linknya dan kita akan masuk ke browser Google Chrome ataupun browser bawaan HP kita. Dan sebenarnya kita tidak boleh mengklik link sendiri ya, ini hanya percobaan saja, nggak apa-apa, mungkin dimaafkan karena tutorial juga ya, biarkan saja orang lain yang mengkliknya. Oke, setelah masuk ke browser ataupun ke Google Chrome seperti ini ya, kita tunggu sebentar sampai kita menemukan tulisan next seperti ini ya. Nah, ini dia, kita klik saja yang tulisan next ini. Oke, kemudian kita klik yang next lagi ya, next 1/3. Jadi di sini ada 3 langkah untuk melewati halaman-halamannya. Nah, kalau dibawa ke halaman iklan seperti ini, kita close saja iklannya. Dan ini langkah kedua, di sini kita menunggu 15 detik ya. Nah, setelah 15 detik kita akan menemukan lagi tulisan next seperti ini, kita klik lagi. Kita nunggu lagi di sini 10 detik ya. Karena CPM-nya lumayan besar, jadi untuk melewati linknya pun cukup lama. Ada 3 langkah ya di sini. Nah, di sini kita klik lagi next. Kemudian kita klik lagi next 3/3, dan ini langkah terakhir. Ada iklan seperti ini, kita close lagi. Please wait ya. Nah, di sini ada 7 detik, kita menunggu. Kita tunggu saja sampai hitung mundurnya selesai sampai 0. Nah, sampai ada tulisan get link seperti ini, kemudian kita klik get link. Nah, ini dia ya, linknya sudah sampai, yaitu ke grup Telegram saya yang ini. Nah, jadi untuk gabung seperti itu cara melewati linknya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah klik yang barusan itu masuk ke saldo. Kita refresh ya. Nah, ternyata masuk ya, sudah bertambah. Kita klik ke dashboard atau statistik. Tadi 2 klik, nah sekarang sudah menjadi 3 klik ya. Jadi bisa dituyul juga ya ini website. Oke, kemudian untuk melakukan penarikannya, di sini kita harus mendapatkan saldo minimal $1 ya. Kita klik saja garis 3 ini, kemudian kita klik yang menu withdraw ini. Kita akan melihat pendapatan kita. Kemudian untuk melakukan penarikannya, kita harus menambahkan metode penarikan. Di sini kita klik lagi garis 3 dan kita klik yang menu setting ini, dan kita klik yang profil ya. Oke, untuk billing address ini bisa kita kosongkan. Yang perlu kita isi adalah metode penarikan ini. Di sini bisa menggunakan PayPal, Payeer, WebMoney, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tidak ada Dana di sini ya. Kita misalkan menggunakan PayPal. Nah, untuk PayPal ini $1 ya untuk penarikannya. Kemudian di kolom withdrawal akun ini kita masukkan email PayPal kita kalau misalkan kita menggunakan PayPal. Kalau sudah kita klik submit, nanti metode penarikan kita otomatis akan tersimpan dan kita tinggal melakukan penarikan saja ya. Oke, jadi seperti itu cara kerja di website Shortlink. Jadi kita singkat link dari YouTube, dari website, dari Facebook, dari TikTok, dari manapun itu. Kemudian kita bagikan link yang sudah kita persingkat ke teman-teman kita agar diklik ya. Dan biasanya yang banyak pengunjungnya itu link download aplikasi seperti aplikasi GB WhatsApp, Aero WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sampai sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.